Puncak perayaan HUT ke-34 RCTI yang mengusung tema Anniversary Celebration yang digelar semalam dan disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI dihelat sangat spektakuler. Ya, di atas panggung megah dengan dilengkapi tata lampu serta permainan layar LED spektakuler di bagian belakang panggung khas tayangan-tayangan berkelas ala RCTI menyatu para bintang papan atas tanah air dengan performa terbaik mereka. Dan sebagai pembuka dari seluruh rangkaian acara spektakuler ini adalah band papan atas tanah air Dewa 19 yang dengan spektakulernya berkolaborasi dengan 3 penyanyi sekaligus, Firza, Judika, dan juga vokalis kelas dunia Jeff Scott Soto yang pernah menjadi vokalis band-band papan atas dunia seperti Yngwie Malmsteen Band, Journey, serta Steel Dragon. Dan inilah penampilan Ciamik Dewa 19 All Star di panggung Anniversary Celebration HUT ke-34 RCTI. RCTI buat aku lengkap gitu. Kalau kita lihat RCTI semuanya mereka punya. Buat anak-anak, buat teenagers, buat dewasa, buat orang tua, mereka semua punya programnya dan selalu update gitu sama zaman. Yang jelas ulang tahun, tiap ulang tahun RCTI kayaknya aku selalu ada. Terima kasih sekali lagi buat RCTI, selamat ulang tahun yang ke-34 hari ini. Harapanku semoga selalu tambah maju tayangan-tayangannya, semuanya makin mencerdaskan, menghibur, pokoknya RCTI selalu makin oke. Senang sekali lagu Bohemian Rhapsody Dewa 19 bersama Jeff Scott Soto bisa tampil di RCTI. Adalah sebuah hiburan yang bergisi, sangat bergisi. Ya, terima kasih pada RCTI, semoga tahun-tahun depan pemirsa RCTI nggak bosan sama Dewa 19 dan saya. Dipandu oleh para host fenomenal yaitu Robby Purba, Boy William, Raffi Ahmad, Denny Cagur, dan Ayu Dewi, panggung Anniversary Celebration HUT ke-34 RCTI juga diguncang oleh kehadiran para jebolan Indonesian Idol dari beberapa season. Indonesian Idol sendiri menjadi salah satu ajang pencarian bakat para penyanyi baru seluruh tanah air paling bergengsi lantaran telah melahirkan talenta-talenta terbaik yang kini warawiri di industri musik tanah air. Dan semalam mereka menyatu dalam satu panggung termasuk jebolan Indonesian Idol Season 12 yang baru lalu seperti Nabila Taqiyah serta tak ketinggalan kuartet Panorama yang terdiri dari Paul, Nabila, Roni serta Salma Idol yang kini tengah menjadi idola baru para Gen Z. Kita semua akan merayakan ulang tahun RCTI yang sudah 34 tahun menemani kita semua. Benar banget kalau ngomongin RCTI kan dari kecil sampai kita punya anak kecil, RCTI itu sudah menjadi home of talent bagi semua talenta-talenta terbaik dan mimpi anak Indonesia. Yeah. Ada juga berbagai variety show yang seru-seru banget di RCTI seperti Dasya. Thank you.
spesial, benar-benar spesial ke 34 RCTI dan happy. RCTI semoga maju terus, semakin seru, semakin banyak acara-acara yang diminati sama penonton Indonesia. I love RCTI. Happy birthday untuk RCTI yang ke-34. Semoga semakin sukses, bisa memberikan tontonan yang menarik dan bisa menjadi tontonan anak-anak milenial. Di luar para talenta jebolan Indonesian Idol, panggung Anniversary Celebration juga dihebohkan dengan penampilan memukau para talent dan bahkan para juri berbagai ajang pencarian bakat RCTI. Serta aksi panggung berkelas Vina Panduwinata, Rosa, Firsa Besari, David Bayu, Judika, dan Inul Daratista serta nama-nama beken lainnya di panggung musik tanah air. Seperti saat Judika berduet dengan Inul Daratista menyanyikan lagu Rungkat, seolah mengulang kembali kemeriahan saat momen upacara Hari Kemerdekaan di Istana. Tak ketinggalan, aksi Denny Sumargo yang tetap ceria ikut memeriahkan Anniversary Celebration di tengah kasusnya yang bergulir. Dan di penghujung acara, Charlie ST12 dengan aksi penutup bersama para host termasuk Raffi Ahmad. Gunung cemer tinggi melang besar hutan di balik awan. Ku tak mahu menjadi semua di awal, terbiasa pura-pura ketawa. This is the moment you've waited for. Siap lagi semuanya. Rungkan ente-entean. Kelangan kau ising paling tak sayang. Pondokku melayang. Tengok tenang. Tangis tangisan. Rungkan. Untuk jadi pacarmu. Oh, apa? Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu. RCTI itu keren dan tidak gampang untuk bisa istilahnya main di event-event besar di RCTI itu kan nggak mudah. Seru, hebat, pokoknya aku berharap RCTI terus menjadi yang terdepan, stasiun televisi yang selalu menginformasi dengan segala berita dan hiburan tentunya selalu spektakuler. Selamat ulang tahun buat RCTI yang ke-34 tahun. Pokoknya sukses terus, selalu menjadi yang terdepan. I love you. Hari ini. Selain di panggung Anniversary Celebration, perayaan HUT ke-34 RCTI juga disambut antusias serta dirayakan secara heboh oleh pemirsa setia RCTI di rumah. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu warga salah satu pemukiman di kawasan Semper, Jakarta Utara. Ya, di sela-sela menyaksikan beragam acara unggulan RCTI, bersama tim Silet, ibu-ibu ini masih menyempatkan waktu untuk merayakan HUT RCTI dengan serunya. Dan inilah gerbek pemirsa serta perayaan ulang tahun RCTI oleh pemirsa setia stasiun kebanggaan bersama milik bangsa. Mas senengnya Ikatan Cinta, terus acara Silet tuh kalau pagi kita ngegosip artis-artis. Yang... senengnya dunia terbalik. Iya, terbalik. Sama ikatan Cinta paling top populer. Iya. Sekarang yang lagi hit Cinta Tanpa Karena. Itu ya. Hai pemirsa, kita udah siapin nih ke ulang tahunnya buat RCTI. Happy birthday. Selalu oke. Sinetronnya makin lebih baik lagi.
RCTI yang ke-34 semoga pastinya tambah hebat, tambah dicintain sama semua pemirsa di rumah. Semoga makin maju, makin eksis, makin berkibar dan menjadi media yang kredibilitasnya tinggi. Selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-34, sehat selalu, panjang umur, pokoknya banyak cerita aku dengan RCTI. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.